Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Ada sebuah pertanyaan nih. Di surat Al-A'raf ayat 43 Yang berbunyi Laqad ja'at rusun rabbina haqq Kenapa Fiilnya itu pakai tak tanis Padahal kan kalau tak tanis itu biasanya file-nya juga harus mu'anas. Dan kita tahu kalau rusul itu jama taksir akan tetapi kan rasul itu kan tidak ada yang perempuan. Semua rasul itu adalah laki-laki. Lalu kenapa di sini pakai tak Ada yang salahkah atau seperti apa? Oke, mari simak jawabannya ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian antara fiil dan juga fa'ilnya itu harus ada kesesuaian dan ini biasanya tergantung dengan fa'ilnya. Artinya kalau fa'ilnya mudhakar ya fiilnya juga mudhakar. Kalau fa'ilnya itu mu'anas maka di fiilnya juga harus ada tanda mu'anasnya. Akan tetapi ini boleh ya tidak sesuai. Ini hukumnya boleh tidak sesuai dengan beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama Fa'ilnya itu mu'anas hakiki akan tetapi terpisah dengan fi'ilnya. Jadi tidak langsung. Contohnya di Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ya ayuhan nabi idha ja'akal mu'minatu. Nah fa'ilnya itu kata al-mu'minat yang mana kita tahu ini mu'anas ya. Dan ja'a tanpa tak tanis yang artinya mudhakar ya. Kenapa kok pakai muzakar? Karena terpisah oleh mafulnya, yakni kata ka yang merupakan perwakilan dari anta. Jadi di sini itu boleh ja'akal mukminatu atau ja'at kal mukminatu. Kalau seandainya kaknya dibuang, maka di sini harus ja'atil mukminatu. Kalau dibuang, kalau langsung nyambung gitu. Tetapi kalau terpisah oleh maful atau kata yang lainnya ini boleh pakai tatanis, boleh tidak. Yang kedua adalah failnya muanas majazi. Yang disebut dengan muanas majazi adalah ya muanas secara bahasa. Secara realnya ya bukan perempuan gitu, tapi secara bahasa dikategorikan muanas gitu ya. Contohnya di sini ada di Al-Mumtahanah ayat 4 dan juga ayat 6. Kalau yang ayat 4 Qad kanat lakum uswatun hasanah. Kanat dengan tak tanis ya. Kemudian uswatun hasanah sebagai fa'ilnya ini merupakan muannats majazi. Karena tandanya adalah tak marbutoh ya. Kemudian kalau di Al-Mumtahana ayat 6 Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah ini tidak memakai tak tanis karena bukan kanat ya. dan uswatun hasanah sebagai failnya artinya teman-teman sekalian bahwa kalaulah muanasnya itu majazi maka boleh pakai tak tanis boleh juga tidak contoh yang lainnya ya gini pakai asyamsu asyamsu itu termasuk muanas tola asyamsu boleh atau toleatis syamsu juga boleh. Kalaulah failnya mu'anat majazi. Yang ketiga adalah failnya merupakan jama' taksir. Artinya kalau jama' taksir itu Failnya itu boleh pakai tatanis, boleh tidak. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 43, laqad ja'at rusulu rabbina bil Nah, di sini jaat pakai tak tanis dan rasul itu jama taksir ya yang merupakan e, jama dari kata rasul jadi teman-teman jangan heran jangan menyangka wah Jangan-jangan Rasul itu ada perempuannya begitu ya, sehingga pakai tatanis ta bukan begitu ya. Tapi secara kaidah, kalaulah fa'ilnya itu jama taksir, boleh menggunakan mudakar ataupun juga mu'anas. Jadi di sini boleh tuh lakod jaa rusul ataupun lakod jaat rusul keduanya boleh tidak ada yang menyalahi dari segi aturan kaidah e, bahasa Arab contoh lainnya di surat al qadar ayat 4 Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, Al malaikat merupakan jama taksir dari Malakun. ya, artinya para malaikat. Ini asalnya teman-teman sekalian. Ya, ini ta tanazzalul taknya dua ya, ta Berarti kalau diawali dengan ta itu merupakan tanda taknis ya, tanda muanas di fiil mudori. Nah di sini itu boleh ta zalul boleh juga ia tanazzalul malaika tuh. Ini hukumnya boleh. Ya, jadi teman-teman sekalian mulai sekarang bahwa oh ternyata fiil dan failnya itu ada yang boleh tidak sesuai Artinya berbeda nauknya antara mu'anas dan juga mudhakarnya Teman-teman sekalian itulah penjelasan sekilas tentang kesesuaian nauk antara fiil dan juga failnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh